Kupu-kupu Channel, channel yang membahas berita terkini, terupdate, dan teraktual seputaran artis dan selebriti di jagat hiburan tanah air. Namun sebelum kalian melanjutkan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru dan terpercaya. Dirindukan banyolannya di Twitter, ternyata Kaisang Pangarep dan Erina Gudono tengah menikmati masa bulan madunya di daratan Eropa. Rahasia menghilangnya Kaisang Pangarep di Twitter pertama kali terkuak dari mulut adik Erina Gudono, yakni Shania Gudono, yang menyebutkan pasangan pengantin tersebut lagi berbulan madu di beberapa tempat indah di benua Eropa. Jawaban atas teka-teki menghilangnya Kaisang Pangarep di media sosial Twitter disampaikan Shania Gudono saat ia melakukan live di TikTok bersama sang kekasih Panji Widodo. Namun berbeda dari pernyataan sang adik, Erina malah menutupi perjalanan bulan madu mereka di Eropa. Melalui Instagram story-nya, Erina Gudono, top 11 finalis Putri Indonesia 2022 tersebut mengatakan bahwa Kaisang menghilang dari Twitter karena fokus bekerja. Masih dalam suasana pengantin baru, Erina dan Kaisang pun mengaku sudah merancang berbagai rencana besar usai pernikahannya. Salah satunya rencana Erina Gudono untuk kembali kuliah di luar negeri. Menurutnya, orang tua yang smart dan mapan dalam hal pendidikan menjadi modal penting dalam mendidik anak di kemudian hari. Tak hanya di IG story, wanita berusia 26 tahun ini juga sempat mengisi feed Instagramnya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kaisang Pangarep. Erina lebih lanjut menuliskan, walaupun Mas Kaisang selalu bilang gak mau apa-apa, tapi aku juga gak bisa kasih apa-apa sebanyak yang Mas kasih buat ulang tahunku kemarin. Selain doa yang banyak untuk kita, semoga kita bisa berbuat banyak hal baik bersama dan lebih dewasa, sejahtera, damai, sentosa, sambungnya.